Ada orang sembahyang was-was. Ini was-was memang ya suatu ya keadaan yang ya yang sulitnya, cukup sulit memang. Makanya kalau ada orang was-was kita jangan katain dah ya. Takutnya ntar kena nimpa kita lagi. Ya. Nah, saya pernah jumpai orang was-was ya. Waktu itu dia lagi sembahyang. Mau wudu ya. Dia mau wudu. Mau sembahyang, wudu dulu. Ya wudu. Di situ ada kolam, ada keran. Pertama ya, saya lupa ke mana duluan. Umpama dia ke kolam dulu. Kolam enggak selesai. Lalu dia ke keran. Keran enggak selesai juga, Mas. Belum yakin juga ke kolam lagi. Ke kolam enggak selesai, ke keran lagi. Entah berapa kali itu lama sekali saya ada lagi sembahyang. Sampai jadi geli saya kaki hati saya ini. Jadi ketawa dia. Masya Allah, ya begitu ya orang ragu, orang was-was namanya. Nah, ini pertanyaan, bagaimana orang was-was seperti itu dia baca Fatihah ya, bis bis nah gitu. Bis bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tuh? Nah, kita suka dengar juga ada orang Allah, Allah gitu. Allahu Akbar. Enggak jadi lagi. Imamnya udah sujud apa tasyahud akhir baru jadi itu. Nah ini dia baca Fatihah bis bis ya. Nggak jadi-jadi, kemudian akhirnya jadi bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tuh? Padahal bis itu bukan daripada Fatihah ini. Ya, ini kalau umpama ya dia bermaksud untuk membaca Fatihah. Tapi karena ada was-was seperti itu. Dia juga enggak mau was-was. Dia sudah berusaha untuk menghilangkan itu, tapi sulit hilang. Dia bermaksud untuk baca Fatihah, tapi enggak bisa-bisa. Itu sah solatnya. Sah solatnya. Iya. Nah, jadi kalau begitu, bagaimana caranya tuh was-was itu? Was-was kita ikutin ilmu aja. Apa yang disarankan ulama, was-was itu mesti bagaimana? Pernah saya mendapati orang yang was-was. Dia itu wudunya susah. Apa? Sholatnya susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak jadi-jadi. Saya kasih unjuk kitab, ya. Bahwa orang was-was ini ada yang berpendapat. Saya kasih unjuk kitabnya, bahwasannya nggak di hati nggak apa-apa niat itu untuk orang yang was-was. Saya kasih unjuk kitabnya, tapi memang orang was-was susah nggak nerima juga dia. Bukan menerima kitabnya ini, bukan. Iya, karena ya, ini hatinya ini. Nah, kita yang enggak seperti itu, jangan kita katain. Takut ntar tuh, ya, nular sama kita takutnya gitu. Jangan kita cela. Ya. Demikian.